Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih di channel Mr. Jibon. Ya, hari ini hari Rabu tanggal 10 April tahun 2024, bertepatan dengan hari raya Idul Fitri ya. Ya, Mr. Jibon mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi pagi ini Mr. Jibon mau melakukan perjalanan dari rumah ya di sekitaran Karacak ke arah Citayam. Tadi kita habis lewatin jembatan Citerep tuh. Ini memasuki daerah Rahong. Di daerah Rahong ini minim penerangan ya pas di tikungan sini. Jadi kalau malam itu gelap banget lewat sini. Kalau lampu motornya atau lampu mobilnya agak-agak redup ya agak repot nih lewat sini. Di sini nih dari depan udah mulai ada rumah-rumah ya, udah ada pemukiman. Jadi rada terang lah, banyak lampu-lampu. Di tikungan yang tadi itu setelah jembatan itu gelap banget. Oh iya, absen dulu nih. Tadi teman-teman nih pada sholat id gak nih? Kebetulan Mr. Jibon gak ini ya, tadi mau sholat id, cuman karena ada job jadi berangkat sehabis subuh nih. Rencananya sih di daerah Citayam, nanti seketemunya aja lah sholat id di masjid mana aja nanti kalau keburu ya. Nah, sekarang kita sudah memasuki daerah Warung Salak. Ini sebelah kiri nih, nanti ada pertigaan nih. Aduh, sorry, terlalu cepat kita dilewatnya ya. Itu ada pertigaan ke arah dalam, bisa tembusnya ke Angsana. Nah, kalau sekarang udah lewatin daerah Sukaasih. Nanti di depan ada perumahan sebelah kiri ya, perumahan Grand Sutra. Nah, ini nih pintu masuknya nih sebelah kiri ke arah Grand Sutra. Ini juga kalau sore nih rame banget nih yang jualan makanan. Apalagi kemarin bulan puasa tuh, tiap sore yang berburu takjil pasti di sini rame banget. Gak jauh di depan juga ada gerbang masuk pondok pesantren Umul Qura ya. Nih, nanti sebelah kanan yang warna hijau ini. Ini gerbang masuk ke arah pondok pesantren Umul Qura. Itu ponpes internasional ya, kalau nggak salah. Santrinya banyak banget itu. Kalau salah mohon dikoreksi deh. Di depan kita ini ada pertigaan namanya Nangka Bongkok. Nah, kalau belok ke situ nanti tembusnya ke arah Setu, jadi nggak ngelewatin Pasar Luwiliang. Nah, ini alun-alun Luwiliang. Biasanya kalau ini banyak angkot ngetem di sini nih, di alun-alun. Nah, sekarang kita sudah memasuki Jalan Raya Luwiliang Bogor. Jadi tadi tuh setelah alun-alun ada pertigaan ya. Kalau ke kirinya ke arah Pasar Luwiliang, bisa tembus ke arah Jasinga. Terus ini kita belok kanan dari pertigaan. Sorry tadi nggak sempat ngerekam pas di pertigaannya karena rada ribet sih, soalnya saya langsung megang HP nih di motor. Jadi dari pertigaan Karacak kita tadi belok kanan, ini arahnya ke Bogor ya. Gak jauh di depan ini jembatan Luwiliang. Halo pasukan Luwiliang, ayo tebak ini di bawah jembatan ini yang mengalir di sungai apa? Ayo orang-orang Luwiliang komen ya, di sungai apa yang mengalir di bawah jembatan Luwiliang? Kalau dibandingkan hari H Idul Fitri tahun 2023 sama sekarang 2024, lebih ramai sekarang sih. Tahun kemarin pas di hari rayanya sebelum sholat id, Mr. Jibon juga
pergi ya dari rumah di Karacak ke arah Citayam maksudnya. Itu sepanjang jalan sepi, nggak ketemu sama pengendara lain. Nah, sebelah kanan ini poolnya bus pariwisata Demia Jaya. Tadi tuh ada Demia Jaya Almahira tuh yang pernah ke Banten barengan kita. Ini jalan baru lingkar Lewiliang ya. Itu kalau ke sana ke arah terminal Lewiliang. Pas di jalan baru juga di pertigaan ada full bis pariwisata Epa Trans kalau nggak salah ya. Bus pariwisata Epa Trans. Jadi di area Bogor Barat ini banyak pilihan bus-bus pariwisata. Contohnya tadi yang kita lewatin ya ada Demia Jaya, terus Eva Trans yang di pertigaan Jalan Baru. Ada juga pas sampingnya gerbang Citoh itu, poolnya Sumber Jaya Trans divisi pariwisata. Lewat dari Citoh beberapa meter itu ada pool bisnya 45 Trans sama Nurul Hidayah. Nah ini pertigaan Cemplang ya, kalau masuk ke arah kanan situ bisa tembus ke arah Aulia tuh, SMA Aulia, terus ke Kandang Sapi, tembus Pasar Sabtu, Sahid, ke atasnya lagi ke arah Parabakti, ke sana bisa tembus ke arah Cibunian. Nanti dari Cibunian bisa ketemu jalur yang dari arah Puraseda di Pasir Ipis. Oh iya, ini yang kita lewatin sekarang nih aspalnya baru nih, baru di hot mix ya. Soalnya kemarin itu jalan di Cemplang ke arah Cibatok itu bergelombang parah banget. Pokoknya kalau lewat situ serasa di apa ya, di kalau kata orang Sunda digajlug-gajlug. Apa sih sebutnya ya? Pokoknya jalannya tuh nggak rata gitu. Jadi konek motor kayaknya mental-mentul gitu kan. Nah ini udah bagus nih, mulus dari Cemplang ke arah Cibatok nih, jalannya udah mulus banget nih. Gak jauh dari sini, ini ada pertigaan nih ke kanan itu tuh. Ini pertigaan Cibatok. Kalau dari sini belok ke kanan itu ke Cibatok, itu bisa tembus ke arah Gunung Bunder. Jadi kalau mau ke Gunung Bunder, untuk masyarakat dari arah Lewiliang, Sadeng, Jasinga gitu, masuknya dari Cibatok. Kalau dari arah Bogor Kota, masuknya ke Cikampak. Nah, nggak jauh dari sini, ini full bisnya Sumber Jaya Trans ya. Ini sebelah kanan nih, tuh masuk area food court situ. Sebelahan sama gerbang masuknya Citoh itu tadi fullnya Sumber Jaya Trans yang divisi pariwisata. Nggak jauh dari situ nih di depan lagi itu poolnya 45 Trans sama Nurul Hidayah, persis di sebelah Honda nih pintu masuk ke garasinya nih. Nah itu kan kelihatan tadi kan ada bisnya tuh, jadi berdekatan gitu poolnya. Ada juga bus pariwisata Sanjaya Trans, itu adanya di Sadeng kalau nggak salah, sama Harkat Jaya adanya di arah Jasinga ke sana sih. Yap, di depan kita tuh sebelah kanan itu namanya pertigaan Cikampak. Jadi kalau masuk ke arah Cikampak itu tembus ke arah Cibuntu, ke atasnya lagi ke Gunung Bunder yang tadi saya bilang ya, kalau dari Bogor Kota gitu kalau mau ke Gunung Bunder ya masuknya lewat Cikampak. Kalau dari arah Lewiliang, Jasinga itu masuknya dari Cibatok. Nah ini pertigaan Warung Borong, kalau lurus ke sana ke arah Dramaga IPB Bubulak, ini saya belok kiri ke arah Pasar Ciampea. Jadi jalur kita nanti ini setelah Pasar Ciampea turunan jembatan itu nanjak di Jalan Cagak Ranca Bungur, kita nanti ambil kiri ya ke arah Karihkil. Nah ini kalau ambil kiri itu masuk ke area Pasar Baru Ciampea. Kita ambil kanan, ini jalan utama arah ke Pasar Lama Ciampea. Jadi ada dua pasar ya di Ciampea ini.
ada pasar baru, ada juga pasar yang lama. Kalau pasar yang lama itu pas banget di jalan utama ini nih. Jadi kalau lewat situ kalau siang dikit pasti macet. Nah, kita udah memasuki area pasar lama Ciampea nih. Ini berhubung sebelum sholat id aja nih jadi sepi ini. Kalau bukan di hari raya, waduh, di sini rame banget nih. Udah mandek dari subuh. Banyak yang belanja ya kan. Ini berhubung di hari raya Idul Fitri sebelum sholat id pula ini jadi sepi nih, kosong blong. Ini ada vihara tuh sebelah kiri. Vihara apa kelenteng ya namanya ya. Pokoknya itulah. Nah, ini ada pertigaan nih ke kiri. Biasanya kalau di pasarnya mandeg, ada belok ke pertigaan yang tadi, nanti tembusnya ke arah lapangan tembak. Kita masih ikutin jalur aja nih sampai turun ke bawah nanti jembatan. Nah, ini di depan nih kita belok kiri di pertigaan Ranca Bungur. Kalau lurus ke sana itu ke arah Bantar Kambing ya, bisa tembusnya ke Lanut Atang Senjaya. Nah, itu yang ada tugu helikopter tuh. Jadi tadi kalau lurus ke arah Bantar Kambing, tembusnya ke arah Lanut Atang Senjaya. Nah, setelah kita tadi belok kiri di Jalan Cagak Ranca Bungur ya, ini tinggal ikutin jalan aja nih, lurus aja sampai ketemu arah ke Inagro. Nanti kita belok kanan arah Inagro. Pokoknya ini masih lurus aja nih, ikutin jalan nih. Jadi jalan ini tuh sama aja kayak jalan alternatif ya, kalau misalkan kalian dari arah Lewiliang mau ke arah Parung, daripada muter lewat Bogor Kota yang pasti macet, atau ke arah Bantar Kambing ke Atang Sanjaya, lebih baik tuh di pertigaan Jalan Cagak Ranca Bungur ambil kiri, belok sini arah Karihil. Ini lebih cepat sih kalau kata saya, ke arah Ciseeng, Jampang, atau ke arah Parung gitu ya, karena jalannya sepi. Terus kontur jalannya sih lumayan mulus kalau kata saya, enaklah dilewatinnya. Nah, di depan kita belok kanan. Jadi pertigaannya pas yang ada Alfamart ya. Langsung kita belok kanan ke arah Cibeuteung Udik. Kalau misalkan kalian bingung, coba aja cek di map, ketik aja Inagro. Pasti ketemu deh, langsung diarahin. Soalnya pertigaannya itu nggak jauh dari belokan. Patokannya yang ada Alfamart sebelah kiri, langsung belok kanan deh tuh. Nah, di depan nih kita belok kiri ya, masuk ke arah Permain Talaga Kahuripan. Nah, di sini juga belokannya hampir nggak kelihatan sih, soalnya agak kecil gitu gangnya. Tapi kalau udah masuk di Permain Talaga Kahuripannya enak nih, jalannya lebar, dua lajur. Nah, teman-teman, ini saya udah di gerbangnya Talaga Kahuripan ya. Nih, saya tadi datang dari arah dalam dari sana. Terus ini jalan raya Parung. Kalau ke kiri sana ke arah Parung, ke kanannya ke arah Kemang, Salabenda, Kayumanis, terus ke Bogor sana. Jadi rute saya dari sini nih ambil kiri sedikit ke arah Parung, cuman gak jauh, paling berapa ratus meter ya, langsung ke arah kanan itu masuk ke arah jalan Bomang atau Bojonggede Kemang gitu. Jadi ini saya gak bisa videoin dulu di sini ya, karena dikit banget nyebrang, soalnya saya juga gak bawa
tripod apa holder gitu ya namanya ya. Ini kan saya ngerekam pakai HP langsung pegang pakai tangan. Gitu. Jadi nanti saya dari sini ke arah kiri sedikit, terus nanti ke arah kanan jalan Bomang. Nanti saya di Bomang saya videoin lagi sebentar deh itu. Ya teman-teman, ini saya udah di arah jalan Bomang ya. Ini kalau lurus terus ke sana ke arah Tajur Halang, Susukan, bisa ke arah Bojonggede atau Citayam ya. Nah, saya tadi datangnya dari arah sana tuh, dari arah Telaga Kahuripan. Makanya saya bilang kan dekat banget, paling cuma 100 meter juga nggak sampai, langsung masuk sini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ini sebelah kiri kita nih kantor Kecamatan Tajur Halang ya. Kita ambil lurus aja. Jadi dari jalan Bomang ketika sampai di area Tajur Halang, belok kiri arah kecamatan. Di Tajur Halang ini udah sepi nih ternyata. Sholat idnya udah dimulai. Pantesan nih gak nemu orang. Udah pada mulai sholat id ternyata. Nah, di depan ini ada pertigaan, kita ambil kanan nih. Kalau yang lurus, saya kurang tahu itu tembusnya kemana. Kita ambil kanan, ikutin aja nih jalan cor-corannya nih. Jalan ini juga tembusnya ke arah Sasak Panjang, yang banyak bengkel-bengkel motor gitu. Kalau misalkan kalian mau cari spare part, ya lewat sini nih. Jadi jalan dari jalan Bomang, pas masuk area Tajur Halang, kalian belok pas di Kecamatan Tajur Halang. Sorry teman-teman, tadi lupa videoin pas beloknya ya. Jadi ada perempatan gitu, kalau ke kirinya bisa tembus ke arah Inkopat, tapi lewat jalur belakang. Lurusnya ke arah Sasak Panjang, pasnya belok kanan. Ini tuh jalannya bisa mengarah ke rumah saya yang lama ya, di Perumahan Puri Bukit Depok. Cuma kita nggak belok kanan, kalau ke kanan itu ke arah Sasak Panjang Permai. Ini kita belok kiri, itu kita belok kiri di sini nih. Ya, di depan ada sekolahan Yayasan Bina Didaktika, ini sebelah kanan nih. Ini SMP ya, SMP Bina Didaktika. Aduh, ngomongnya kok pabelit nih, butuh kopi kayaknya. Ya teman-teman, karena saya udah mau sampai di lokasi tujuan saya, jadi videonya kita akhiri dulu sampai di sini ya. Thank you nih yang udah nonton, jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.